Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJFX, channel yang membuat analisa untuk PFRX. Apa kabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Di hari ini saya akan share kepada anda bagaimana cara untuk kita menentukan arah dengan lebih baik. Tapi sebenarnya ini merupakan video yang telah pernah saya buat sebelum ini, cuma ini merupakan mungkin ulang kaji kepada kita. Dan mungkin kepada mereka yang belum tahu lagi bagaimana nak menentukan arah kat mana kita nak trade, sama ada kita nak buy ataupun nak sell. Jadi bagi mereka yang masih belum tahu, ini adalah video untuk anda. Jadi bagi mereka yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Bagi mereka yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Okey. Jadi bagaimana kita hendak menentukan arah market Okey, seperti biasa macam semalam kita telah membuat analisa dan kita target untuk buy, dan bagi mereka yang buy semalam, tahniah diucapkan. Walaupun sebenarnya tak sampai zone yang saya targetkan, iaitu dekat bawah ni paling minima, dia berhenti dekat area sini saja. Kalau kita lihat dekat area di sini, kita ada satu zone di area bawah ini, iaitu di kawasan ini. Okey. Jadi siapa yang dapat zone dekat sini tu, alhamdulillah lah. Dan hari ini dia masih meneruskan kenaikan sampai ke atas. Okey, baik. Jadi hari ini kita tengok lagi macam mana. Okey. Jadi perkara pertama untuk menentukan arah, macam biasa saya biasanya akan melihat weekly dahulu. Okey. Untuk weekly saya lihat sama ada dia dalam keadaan bull ataupun bear. Sekiranya bull, maka target kita adalah untuk buy. Kalau dia dalam keadaan bearish, makanya kita akan target untuk sell. Contoh macam sekarang ini dia berada dalam keadaan bull, maka hari ini kita target lagi buy, masih lagi buy. Okey, baik. Jadi kat mana kita nak entry untuk hari ini? Bagi mereka yang belum lagi entry, maka kita boleh cari entry. Okey, baik. Cara saya nak mencari entry buy, saya akan buka pada TFM5 dan saya tandakan satu garisan dekat low BB. Okey, selepas itu saya akan cari zone yang berada jauh daripada low BB itu. Sebagai contoh dekat sini kita nampak ada satu zone yang berdekatan dengan low BB itu, iaitu di area sini. Maka target untuk hari ini adalah kita akan entry dekat sini. Okey. Ini zone ini boleh kita gunakan sebagai zone entry dekat sinilah. Okey. Jadi dia punya SL jangan besar-besar. Maksimum adalah 50 pip saja. Okey, jangan besar-besar. Jadi hari ini kita masih lagi target untuk buy, di mana kita akan target untuk dia sampai kat sini. Okey, namun begitu, kalau anda lihat sekarang ini gold telah pun naik, memang naik tinggilah. Okey. Jadi sekiranya kita dapat mencari sell yang berada di area puncak, makanya kita boleh dapat swing lah sedikit, jauh sedikit lah sekurang-kurangnya. Kalau kita tengok kat sini, kita ada satu resistance yang telah di break out di area sini. Jadi zone ini merupakan zone yang amat penting untuk masa di masa hadapan, di mana apabila satu breakout berlaku, makanya potensi untuk dia meneruskan perjalanan itu adalah lebih tinggi. Dan kawasan yang resistant yang di breakout akan bertukar menjadi support. Jadi ini merupakan zone yang penting untuk kita lihat di masa akan datang, namun dia masih jauh lagi. Jadi salah satu, seperti yang kita kembali kepada topik kita, salah satu caranya adalah kita tengok weekly tadi. Sekiranya bull, kita target buy. Sekiranya bear, kita target sell. Okay. Baik, seterusnya, bagaimana kita tahu bagaimana CS ni bakal berubah arah? Okay. Kita boleh gunakan, macam saya biasanya akan gunakan pada H4. Okay. Bagaimana kita nak tengok dia berubah arah? Kita akan menggunakan, kita akan tarik kita punya trend line. Okay. Saya akan gunakan trend line biasanya. Okay. Kat sini kita tengok dekat H4, kita ada trend line yang terbentuk di sini. Okay. Sekiranya kita cuba untuk mencari sell, paling-paling pun kita ada satu petunjuk di mana sesuatu itu akan berubah arah. Sepertinya adalah dia breakout trend line lah.
trendline ni mudah saja. Kalau kita nak tarik, kita tarik dua titik lah, dua titik, kita sambung dua titik. Sekiranya dia dapat breakout trendline ini, makanya petanda untuk dia bertukar arah itu amatlah tinggi. Okey, jadi buat masa ni kita ada trendline kat sini dan CS masih lagi naik. Maksudnya perubahan arah itu masih lagi belum berlaku. Jadi untuk kita nak bertukar kepada sell nanti, kita akan tengok pada TF H4 kalau ada berlakunya breakout, makanya barulah kita cuba mencari sell. Okey, jadi itu salah satu lagi cara untuk kita entry ya, untuk kita menentukan arah kita. Okey, selagi trend line belum lagi breakout, makanya perubahan arah itu amat sukar untuk berlaku. Okey, jadi sila ambil perhatian tentang trend line juga apabila kita hendak menentukan arah untuk kita entry. Okey, baik, jadi itu merupakan dua cara di mana kita hendak menentukan arah market. Okey, satunya adalah kita tengok TF weekly. Itu paling mudah lah, paling mudah kita tengok je TF weekly. Kalau weekly itu dalam keadaan bull, maka kita target buy. Kalau dia dalam keadaan bearish, kita target sell. Yang kedua adalah kita gunakan trendline dan kita akan hanya gunakan pada TF H4 sahaja. Biasanya paling terbaik kalau kita nak gunakan trendline ni adalah kita tunggu breakout. Kita tunggu breakout, sabar. Okay, kita kena banyak bersabar. Bila berlakunya breakout pada TF H4, makanya barulah kita boleh entry untuk menukar arah kita. Ini merupakan kira arah kukuh lah, arah kukuh perubahan market bakal berlaku. Okey, baik, jadi saya rasa itu saja untuk topik pada hari ini, iaitu tutorial bagaimana nak melihat menentukan arah market. Okey, saya harap video ini bermanfaat kepada semua. Moga anda semua beroleh profit lagi pada hari ini. Moga anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Sekian daripada saya, CJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.